nafsi. Ini penyakit hati yang sangat berbahaya ini. Hawa nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang takut dengan azab Allah, orang-orang yang takut dengan siksa Allah, kemudian mereka mampu untuk menahan hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat tinggalnya. Nafsu itu kalau diikutin seperti itu, an-nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbi ridha wa in taqtimhu yanfatib. Nafsu itu taubannya bagaikan anak kecil yang menyusu pada ibunya. Kalau 2 tahun gak disapi, dia terus nyusu. Begitupun dengan nafsu yang kita miliki. Ketika nafsu jelek yang ada pada diri kita itu diperturutkan, maka nafsu itu akan terus menghantarkan kita untuk melakukan perbuatan maksiat, perbuatan yang tidak pernah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hidup ini ada sebuah prinsip, kita yang mengatur nafsu, bukan kita yang diatur oleh nafsu. Kita yang menguasai nafsu, bukan kita yang dikuasai oleh nafsu. Kita yang menyetir nafsu, bukan kita yang disetir oleh nafsu. Nafsu harus apa kata kita, bukan kita apa kata nafsu. Karena nafsu itu cenderung membangkang hukum Allah. Beda dengan akal. Kalau akal itu tunduk dengan aturan Allah, maka berbahagialah orang-orang yang menjadikan akalnya sebagai raja, sementara nafsunya sebagai tawanan. Celakalah bagi orang-orang yang menjadikan nafsu sebagai raja, sementara akal sebagai tawanan.